Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari Sabtu ini menjelang siang, kita ada di depan editorium UMS Solo. Masya Allah. Nah, kita mau makan tengkleng dulu nih di dapur Solo, di depan editorium. Keluarnya Madiun ya, Ustaz ya? Iya, keluar Madiun ya. Ini bersama guru kita, Dr. Samsudin Arif. Ini dia mau ngajar juga nih di Gontor. Di Pasca ya, Ustaz ya? Pasca, Unida, dan PKU. Nah, kebetulan jadwalnya barengan waktunya sama saya di ngajar di PKU. Kita ngajar PKU setahun sekali. Program kaderisasi ulama itu 6 bulan ya programnya, tinggal di sana. Nah, nanti rolling nanti dengan peserta angkatan yang lain selanjutnya. Itu utusannya dari banyak daerah ya, kerjasama dengan MUI, kerjasama juga dengan lembaga-lembaga yang ingin supaya calon ini kan belum, mereka baru selesai satu aja ya. Yang baru selesai S1 mau ambil S2, itu ada pembekalan dulu dari program PKU ini untuk dilatih ya. Dan kali tentang bagaimana menghadapi isu-isu liberalisasi pemikiran Islam, studi Al-Quran, hadis, sejarah, dan lain sebagainya. Masya Allah. Markas Dirasat Islamiyah wal Gharbiyah, Center for Islamic and Oriental Studies. Saya akan mengisi perkuliahan pendidikan kadar ulama, kaderisasi ulama ya, kerjasama antara MUI dan Unida Gontor. Insyaallah. Ini ya. Assalamualaikum. Ya, kita di kamar dosen pengajar di Unida PKU nih, dikasih kamar. Masya Allah, dimuliakan. Di sini kita dikasih makan malam, yang lengkap lauknya insya Allah. Tabarakallah, Gontor luar biasa. Unida ya, ini guest hostnya nih, Unida Gontor Inn. Peralatan mandinya, ini kamar mandinya juga lengkap ya.
luar biasa, kayak hotel. Barakallah kantor. Ini Unida Kantor Inn ya, penginapan atau hotel yang dikelola oleh Universitas Darussalam Kantor. Ini masjid kampus, masjid kampusnya itu. Ini ruang perkuliahan tadi, aula. Center of Islam and Oriental Studies. Pilarnya tinggi-tinggi nih. Di masjid kampus Unida ya. Kalau yang masjid Pondok Gontor lain lagi, nanti besok kita akan pergi ke sana sekaligus menyaksikan Khutbatul Arsy, kan perkenalan tahun ajaran baru Pondok Gontor. Ini ada spanduk ucapan selamat. Ya, doktor ke-53 dari Unida. Itu Dr. Nuruddin Umar, tentang temanya disertasi Aqidah Yusuf Al-Qardawi wa Tatbiq fi Siyaqati Idaratil A'mal. Ini Dr. ke-54 dari alumni Unida, Neneng Uswatun Hasanah Doktor ya. Disertasi Mafhum Aqidati Tauhid Inda Ibn Taimiyah wa Dauruha fi aslimatil ma'rifah. Luar biasa ya. Jadi diberikan ucapan selamat dari Abu Bakar. Nah, ini akreditasi perguruan tinggi Unida Gontor masuk akreditasi unggul ya. Unggul tuh. SK BAN PT nomor 363 /SK/BAN PT akreditasi PT bulan 5 tahun 2023. Berarti baru nih bulan Mei dapat akreditasi unggul bintang 5 ya. Bukan akreditasi A lagi, unggul. Masya Allah, luar biasa. Ini ada berapa fakultas di Unida? Ini yang S1-nya ada Fakultas Usuluddin Tarbiyah, Syariah, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, ada Humaniora, ada Ilmu Humaniora, kemudian Saintek, Fakultas Kesehatan. Nah, ini postgraduate-nya, program master bidang akidah dan filsafat Islam, bahasa Arab, pengajaran bahasa Arab dan hukum ekonomi Islam ya. Ada Fakultas Usuluddin Prodi Akidah dan Islam, apa, filsafat Islam, sama training for young ulama. Luar biasa, ini pencapaian Gontor Unida ya.
Atau kampusnya di sebelah sana yang ada warna merah, lampu warna merah. Nanti kita akan kunjungan ke sana besok kalau udah terang ya, siang-siang gitu. Nah, ini kita makan sarapan pagi di nasi pecel pinggir sawah Pak Tujuh. Keren banget tempatnya di pinggir sawah. Itu sawah. Nah, ini tempat pecelnya. Elwa. Awi. Oh, lauknya lengkap. Pecel Ponorogo. Pecel Ponorogo. Ada lauk ikan, ada lauk apa itu? Ayam kuring, apal, telur. Tempenya ada. Belum. Ini ada dijual bumbunya Bu ya? Iya. Oh, oke. Okay. Berapaan bumbunya ya? Jual? Ini ada son. Berapa? Mau yang 5 tadi? Komplit. Tempenya habis ya? Amin. Ini sawah. Pecel pinggir sawah. Masya Allah. Mantap. Ini langganannya Dr. Sam. Kalau makan sarapan Ponorogo harus makan di sini katanya. Ini dia pecel pinggir sawah kita sudah siap. Sumringah kalau maksud. Kalau udah ketemu pecel ini sumringah. Dokter Sam sumringah ini. Kalau udah lihat pecel ini nih. Khas. Asyur Bu. Assalamualaikum. Nah, ini kegiatan santri setelah sholat maghrib ya, di Unida. Mulai setoran hafalan Quran. Tuh rektor semua di sini ya. Ini Prof. Hamid. Ustaz Hamid kan? Kalau Ustaz Amal di mana? Ustaz Amal di pondok sana. Oh, pondok sana. Karena anu pengusaha pengasuh ya. Pengasuh. Dulu Ustaz Amal kan di sini? Iya, sudah di Untung sini. Dekat-dekat ya. Fountain of Wisdom. Fountain of Wisdom.
Ya. Nah ini gedung terpadunya nih, Unida. Sustios Darussalam Kontor. Bilen Munawar ya? Oh, Munawar Bilen. Ini Unida Mat. Nanti ke situ ya. Kantin ya. Kalau asrama? 4 lantai asrama ya. Al Azhar mini lah ya. Sedih. Iya kan? Iya. Iya, ini kan cita-citanya pendiri Gontor kan sebagai replika Al Azhar ya, dari sisi pengelolaan, wakaf ya. Kurikulum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini asrama. Kalau ini apa? Asrama juga. Putri, bukan? Bukan. Ini putra semua. Oh, putra. Putri di Mantingan. Oh gitu. Jadi Unida ini enggak ada putri ya? Di sini enggak ada. Oh. Ini namanya gedung terpadu. Terpadu. Abu Bakar, gedung Umar di. Ini gedung Abu Bakar. Muhu? Lai sawat ya. Pusat kajian Sirah Nabawiyah. Oh, Syekh Abdullah bin Saleh Ar-Rasyid. Oh, ini pusat kajian Sirah nih. Ustaz Asep. Oh, gitu. Itu gedung terpadu. Ini semua kantor rektorat nih semua. Ah. Kanan. Rumah dosen ya. Dosen. Sastiawan sini. Sastiawan mana? Kita lewati. Pat Imam, Imam di mana? Imam sama. Ini parkiran. Ini taman baca. Aman baca ya. Berlampu dia kalau malam. Ya. Ini gedung Usman. Oh, ini Abu Bakar nih. Transport Unida. Mahasiswa dosen boleh sewa. Oh gitu. Ada teras peradaban. Oh. Ini mini soccer. Oh. Oh iya. Maaf, baru usah. Ini gedung apa yang ini? Ini CS. Oh. CS itu apa itu? Hah? Ekonomi. 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 Namanya CS. Center for Islamic. Apa namanya ini? Ini CS. Economic Studies. Islamic Economic Studies. Studies. Yes. Ini lah gedung Ah.
Islamic Economic Studies. Aduh. Itu ICAST itu apa? Wakaf. Oh, wakaf. Nih, rumah-rumah dosen. Jadi sekaligus anu ya, ada dapur buat mereka menyediakan anu ya, makanan keluarga. Tempat kuliah pasca nih. Pasca. Mewah. Mantap. Oh, mantap. Wes. Mantap. Nah. Ini bangunannya sekaligus diresmikan bareng dengan kampus apa gedung utama atau enggak? Beda. Beda ya. Ini sewa motor. Masih sewa motoran sini. Oh gitu. Ini sewa motor ya. Ini gedung lama. Gedung ISIT ini gedung utamanya. Ini gedung ISIT awalnya ini. Jadi apa sekarang? Masih kelas? Ada kelas, ada klinik. Oh, klinik. Ada kantor KBIH. Ada masjid. Ini pengumuman-pengumuman. Wah. Akreditasi unggul kemarin. Udah unggul ya? Unggul. Udah bukan A lagi sudah? Bukan A lagi dah. Ah, udah di atas A deh. Nah, itu CIOS. Ini sidang terbaru. Oh ya. Depan ini gedung PKU. PKU ya. Nah, ini dia pamrih. Nah, ini. Young Muslim Scholar Scam. Sejak 2008. Oh gitu. Kita umat. Unida kantor. Ini berapa putrinya sini? Oh putri. Ada kan? Putra. Di tempat belajar sini, dulu. Di dapurnya belakangnya. Oh. Dia natil bos, ha? Wah, bos. Bos, al-Islamiyah. Al-Islamiyah. Dia natil bos, al-Islamiyah. Ini rancangannya tahun-tahun. Oh. Iya. Yeah. Sudah ini sudah fasilitas sudah lengkap. Nah, kita berakhir di sana. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, ini bersama saya di hadapan saya ini ada tokoh ulama muda ganteng pada masanya dulu di Kairo. Sekarang sudah beranak berapa?
3. Sudah beranak 3, berbini 1. Nah, ini kandidat dokter Kosib Nurseha Sulhadi. Nah, ini 4 tahun ya, 5 tahun di Al-Azhar atau 4 tahun? 4 tahun di Al-Azhar, kemudian langsung ke UNIDA. Pesantren dulu. Pesantren. PKU. PKU pertama ya, 2008. Terus ambil S2 di sini. 2017. Terus mengabdi di pondok. Baru ngambil lagi S3. Tahun berapa? Juni 2022 baru ya. Luar biasa. Ini enggak capek, enggak kapok ini belajar terus ini gimana ini? Lazatul ilm. Lazatul ilm ya. Kenapa, apa kesan di UNIDA ini? Pasca sarjana di UNIDA bagaimana? Pertama tradisi keilmuan. Ya, kayak Slimon ya. Wisdom ya. Ya, jadi menurut saya fasilitas UNIDA ini sudah kualitas internasional, ya. Jadi alumni-alumni Al-Azhar bagus juga meneruskan di sini kan, untuk ngambil penguatan apa pemikiran Islam ya, khazanah recommended ya. Terutama yang lulusan apa falsafah, akidah falsafah. Sudah ada semua sini kan, S2, S3 sudah ada. S3 akhirnya filsafat. Tapi kalau yang lain, belum. Insya Allah menyusul ya. Insya Allah menyusul. Ya, nanti Ustadz Kosim di sini juga bisa ngajar. Ya. Jadi dosen terbang, dosen tamu kan. Insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz Kosim. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa nanti mengamalkan ilmunya. Amin. Ya, lebih luas lagi. Amin. Kita bangga alumni Al-Azhar bisa mengabdi dimanapun kita berada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita baru check in pulangan menuju Jakarta. Ini Bandara Adi Sumarmo sudah direnovasi ya, bagus. Kita sudah melewati checkpoint.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan Hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perkat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya, insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran.
Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.